garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir kecilnya kemungkinan. Ku buat kocar kacir, sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Terseok mata kaki, tegar di mata hati. Lupakan kebiasaan, buruk meratapi. Kantong kosong, ringankan gerak. Waktu kan mengisi pundi dengan emas perak. Rangkai kata bait per bait jadi genap. Angkat suaraku yang tadinya senyap. Sempit gelap, jadi luas terang. Bijakan kokoh, cahaya benderang. Ingat kesombongan, awal kehancuran. Lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak, tak beraturan. Batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Selamanya langit kelabu, tak selamanya nasib mengadu. Ubah situasi hidup masih dimutasi. Langkah demi langkah hidup aku masih bertahan sampai titik darah habis. Bertubi-tubi serangan ku tangkis. Harapankan masa depan ku taktis. Walau berpeluh darah berbanding tangis. Yang lemah akan kuat berganti rupa. Posisi belakang ke depan berubah. Tidak mudah beratap seyok teramat susah. Selama tekad membaca harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oh, letih kaki melangkah, resah hati gelisah. Garis akhir pun belum terlihat. Ku yakin suatu hari akan datang mentari, mengusir gelap dari dalam. Di balik sinar lampu, di belakang panggung, di bawah gemerlap penampilanku terkandung. Cita-cita harapan dan kerja keras, putar otak tiap membran sel diperas. Layaknya semua orang dengan mimpi, aku pun pernah hanya menatap layar TV. Kujadikan kenyataan agar seimbang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir. Panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Oke, aku dah buat. Kau nak kerik, tak pandai. Try aku try. Ya. So maksudnya dia macam ni, kau kena pakai dekat phone lah.
Yes. Ada. Okey. Kau wajar ke kau YouTube? Tentu lah. Kau download lah nampaknya betul. Tapi aku tak bening pun. Kau bercakap aku bening lah. Kalau kau diam kau tak bening. Pergi jalan dulu. Awas, kita gurau kan. Aku nervous tau. Sama je, kita sama je. Hidup happy je, tak pernah tak happy. Saya motor lah. Motor lagi. Eh, aku dah add kau ke Wan? Risau kau tak ada. Tak meriah. Yelah betul lah. Ramai. Malam ni ramai. Wah. Amin Jaiz, thank you for the like. Daddy Amin, kau selalu dah tengok kan. Aku nak try besok. Betul. Besok pengarah aku nak tengok aku main. Betul tak aku cuti ni. Main e-sport Wang Hajar betul lah. Itulah pasal tu aku lagi nervous. Untuk belakang aku lah, support aku. Kau mah. Aku stream je ni, dia tengok daripada jauh lah. Aku kalau champion ni naik pangkat kot. Siapa engkau? Alah, tak ada persen lah naik pangkat. Apalah sangat. Sekarang naik pangkat bukan je dapat banyak pun. Takat RM45 je naik pangkat. Lainlah kau pensyarah. Pensyarah naik pangkat RM1,500, RM2,000, RM1,500. Betul tak? Kau orang bawah RM50 ke naik? Ya aku. Aku pun tak faham lah sekarang punya kerja. Tambah masuk kerja ni 20% punya staff kan. Lagi lah. Semua benda kena buat ke. Aku lab. Aku control lab. Dari tu aku ada 3 lab. Nak. Dekat aku je Wan. Alatan 56 alatan tu. Besarlah ada teknologi, ada teknologi tinggi. Ada 3 alat aku teknologi tinggi. Kalau semua mechanical. Kalau buka semua alat aku 56, aku seorang je tau sebab pegawai aku perempuan. So jadinya pegawai aku takkan musik pun alat-alat ni. Dia buat management dia. Maksudnya dia buat file, kalau ada kerosakan ke apa dia yang buat. Peralihan lah. Dia kerja dia macam tu. Kerja aku lah parah. Aku teknikal lah. Tapi aku seorang Wan. Serius aku seorang. Tapi sedih lah. Betul. Tapi lah sekarang ni kan, baru aku tahu lah tentang syukur tu kita bekerja tau. Orang lain ada yang tak ada kerja tau. Ada tak kerja, kena buang kerja. Sekarang pun nampak tau. Dulu kita tak nampak. Dulu alah hai. Sekarang pun nampak. Sedih tau, sebenarnya sedih lah. Orang lain dekat Kalau
orang jurutera. Dia 29 lah Min. Tu naik eh. Tu macam? Tu? Oh, yelah. Gila. RM29 kena peksa. RM29 memang kena peksa. Interview, lepas tu kau kena exam. Ha? Exam perkhidmatan lah. Exam perkhidmatan. RM29 kena. Rasanya tak, RM17 tak kena lah. 29 ke atas dia kena. Ah, yang 19 bawah 29 semua khusus. Yang apa ni? 29 ke atas exam. Balik. Ah, BTN sama dengan aku. Tak boleh politik, tak ada lah. Tak tahu. Weh, nak masuk leta apa ni? Penurutan eh. Cang. Right. Alamak. Dia laju lah. Macam mana dia boleh buat laju lah? Laju lah. Hello everyone, we're moving now to the grid where the MotoGP riders are ready to start the race. Tension is sky high, but these guys are seasoned pros. They can withstand any kind of pressure. Mana ada timing lain? Ni, tak ada. The warm-up lap completes and the riders have taken their places on the starting grid. Jalanan hidup aku. The Thai Grand Prix is about to get underway. Pada malam hari ini. Apa hal tu? Apa tu depan dah? Thank you.
tidak silap dua kali tiga kali untuk mungkin apa ini kita ni. Apa je dah. Tak apa. Tapi besok kau jangan buat macam tu lah. Itulah pasal. Dia pakai motor apa aku tak tahu tu. Jarak memang lambat kan dia. Woi, apa tu? Apa tu? Takkan semua lintas pun break? Kau ni kat mana ni, Wan-Wan? Tak ada tu dalam masa. Tepat sekali. Dia lagi power pun. Sudahlah kawan. Ya, pun grab ke? Motor dia orang laju-laju lah saya. Ah, masuk pit dulu. Masuk pit dulu. Minum air. Kau keliru ke apa tu? Warning sebab apa kita penalty tu kan? Tak tahu kan malam ni. Semalam tu main belakang, jatuh-jatuh, wikang lah.
Kau tengok eh, semalam, malam set aku terserah aku cakap eh, aku terserah lah. Malam tu main dia jatuh tengah-tengah jalan lagi. Mana ada sejak petang tadi? Malam ni semua jauh-jauh kot, sial. Ini pun aku invite ke diorang tadi. Mungkin diorang jaga perform lah, diorang tidur awal. Mungkin ada... Tak, Wan, sekadang ada orang sampai mati Yasin tau. Kau nak macam... Kau tak tahu aku nak solat ajan. Kau roja aku tadi. Kalau kau tak roja ni, aku buat solat ajan. Tapi kau nak roja aku, bila nak masuk? Kalau lap full throttle juga ke? Thank you.
hujan. Kau pakai TV, lepas tu lepas tu controller pakai steering kan kau kan. Daging dah kurang kat depan ni. Atau apa kau apa? Percaya lah, aku macam ni je lah aku ni. Inilah nombor aku esok ni. Tak silap-silap nombor belakang sekali. Soon enough, the cameras are going to take us to the podium to see the award ceremony. But in the meantime, let's take a look at the final results in the MotoGP class. 1.31 ni, laju. Dalam grup puas-puas ID PSN saya badu. Tu penanjung. Tentang dia Motegi ada berapa minit? 10 eh? Kamu ni minum air dulu kan. Betul juga kan. Hello. Cameras now taking us on a tour of their favourite today's MotoGP race. We can't make any predictions, but judging from that extremely competitive qualifying, we're sure we're going to see a fantastic show. Nak aku pergi sekolah dia lah, mati-mati. Boleh ke? Tak boleh lah habis.
Kau dah ready ke? Sorry. With the riders on the starting grid, the countdown begins until lights out. Just a few moments to go and the Japanese Grand Prix will begin. Kau nak tukar motor ke? Orang awal-awal dah pergi dulu. Okey tu, amin. Cantik. Oi, terbang aku. Lagi ke? Katanya terajak tu bangun. Aduh, lawak lah. Bau dia, aduh. Bau dia tu. Dia macam ada strategi ya. Macam ada strategi ya. Kebetulan depan. Aku tengok 2-3 track tadi dia ke depan je. Jauh ni korang ni. Susah aku nak kejar. Memang tinggal aku ni. Cepat. Aku dah tempat aku ke sini. Aduh. Hai. Nah, kita fokus besok lah. Macam aku cakap dalam. Macam aku cakap dalam group lah. Kita chill lah. Itu kalau ada kejadian tu besok aku memang gelak lah. Kacau kita. Tak ada benda nak buat. Apa lagi? Agak sikit. Besok kalau orang tengok ramai ni kan. Apalah makan pasir. Tengok-tengok. Tak masalah laju gila kot korang. Macam jet ha? Korang pakai. Laju gila kat depan. Aku tengok aku rasa track aku seberang kot. Kau ada sedia benda. Wah, ajo kan.
motor lah sekejap lagi. Din lah. Mana Din? Aku rasa kita tamu ni lah Din. Duduk belakang je lah. Tengok diorang je lah Din. Marah pula. Ya. Daripada kita ni lah. Niat kita macam ni lah. Jaga hati kawan-kawan lah. Dia dah. Kau meriahkan. Betul lah. Tak pecah. Dah pecah dia ke depan tu. Orang aku rasa kita pukul tadi juga motor aku ni. Mungkin starting aku lah. Aku rasa starting aku lah. Kau ikat motor dengan Amin. Yang break lah Din. Din pula Wan. Kau tak payah break. Kau jalan je terus. Ayah break. Okay.
Before we go to see the celebrations on the podium, let's take a look at the final results in the MotoGP class. Alah, aku kalau adjust dia pun, kalau aku adjust pun sama je. Aku akan duduk tempat belakang. Takde tak apa poin lah, sama je aku tengok. Aku kejar juga aku dengan korang semua kat depan-depan tu. Laju ni. Lajulah korang depan tu. Sama. Wan, kau percaya cakap aku. Kalau aku cakap kau, kalau aku cakap lah aku main macam ni besok macam mana? Pula tengok macam tu. Tengok game macam tu. Kau tengok game macam tu, salah tu. Salah kayu pengukur kau tu. Okey, sepang. Okey. Lap bunyi pun boleh tahan sekejap ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ni. Tengok starting tu dia dah boleh pergi jauh pun. Eh, jangan bagi dia tu. Okay. Baik. We're moving to the starting grid. Camera showing us those riders concentrating, getting in the zone before the start of the race. Itu susah lah.
The Sepang circuit is ready for another Malaysian Grand Prix. Just a few moments to go until the riders battle away on track. Ooh. Pasti badan tu. Diam kau punya lepuh. Sekejap aku hack korang, sekejap aku hack. Habis sekarang mendalui lomba-lomba lain. Aku bukan nombor sama. Nombor satu. Buset di belakang. Amin mengejar. Kekurangan 3 ke 4 saat. Wan berada di belakang Usaid. Mengejar demi. Power lah korang weh. Tak macam game tu. Dahului lagi. Amin masih lagi berada di kedudukan nombor 1. Usaid di belakang. Tidak jauh daripada Wan. Wan di belakang. Lap yang cantik. Wan sedia mengejar. Laju lah dia kaki. Jauh Min, kau tinggal diorang Min. Jauh Min, serius. Taklah, aku tengah racing ni belakang. Ya, aku tengah pegang joystick lah ni. Tengah main. Tak, aku masalahnya tadi dua kali lap weh. Lepas tu aku motor aku terima dah tak boleh main dah. Sebagai. Ni aku tengok korang main lah ni. Korang bertiga laju gila kot. Itu rapat tu. Itu nampak rapat tadi. Wan memintas Usaid. Ada di kedudukan nombor 2 tu. Wan ke tu situ. Nampaklah nama. Wan berada di kedudukan nombor 2. Cantiklah kawan. Kau tengok eh, naik podium nombor. Kau tengok. Kau tengok. Tengoklah podium ni. Nombor 1 UITM, nombor 2 UITM lah. Wah, Amin selesa nampaknya. Amin dalam keadaan selesa. Lagi dua Amin. Pak gaya seorang pelumba yang akan menggagalkan. Jauh weh lah. Jauh Min, kau tinggal Min. Min, kau berhenti motor ni Min. Biasa okok je Min. Tempat Min. Biasa okok 2-3 batang tempat ni. Jauh. Belakang tu siapa? Usaid belakang. Jauh kan? Itulah. Aku rasa aku tak nak lah. Kalau boleh aku jangan lah jatuh. Tapi kalau aku jatuh, kalau sebelah Wan tu, aku angkat sekali Wan-Wan jatuh sini. Boleh ada geng, takkan jatuh seorang ke? Pedih kot. Jangan ni aku lalu.
rasa kan macam dah tahu, dah tahu Lita tu. Ricky. Eh, tak benar. Ya ke? Power lah dia. Aku ada juga layan yang Fisharin punya live Facebook tu. Ni dua, dah masuk 3 minggu dah dia tak main ni. Sebab dia ada, ada game eh. Kalau tidak, time-time macam ni lah dia main. Main lobby 3 jam. Tapi macam profesional lah dia orang main. Jauh ni. Memang jauh. Kesap lah. Selesa macam ni lah. Kalau 5 track ni selesa kau min depan. Champion kau min. Dan belakang lah, bersaing lah belakang tu dengan rapat-rapat dia semua tu. Aish. Kalau langgar orang, kalau langgar orang, orang jatuh, kau tak jatuh, kau selamat lagi. Kesian tak kan? Ha. Kalau aku Chang ni membuat terakhir, Otegi membuat terakhir, aku live, aku masuk yang ML punya Mobile Legend. Bayar pun ada mempengaruhi macam tu juga eh. Puan, aku kena betul-betul pilih lah bertayar. Apa Puan? Tayar apa? Kau jangan buat hal option tu tak ada tau. Tayar mati, tayar hidup tau. Puas aku mencari kan. Dah kita ni tak tahu kan. Eh, kalau korang tukar tayar, contohlah korang tukar tayar, brake disc pun korang kena tukar kan? Ke korang kekal juga? Oh, brake disc pun kekal lah, tayar je lah kan? Laju pula motor korang ni, macam mana korang boleh buat laju? Kena kering eh? Kau punya tip tu lain macam malam ni. Kau buat hal kawan. Tip kau malam ni macam-macam aku tengok.
patutnya kan. Kau jatuh, kalau kau jatuh, apalah kau kena, apalah kau nak jatuh lah pula. Okay. Yang langgar kena tiga, yang tak kena langgar tu tambah tiga, macam tu. Oh, yelah, yelah, yelah. Tapi aku tak... Kalau macam tu tak adil juga. Kalau macam aku langgar kau, aku langgar kau, aku kena tolak tiga. Kau tambah tiga. Kau tambah tiga second. Berapa second? Oh, itu lah. Aku rasa lebih 10 tadi. Tu nak gait lagi. Tu nak kena gait lagi apa semua tu. Tu makan masa tu. Buah panjang tak tahan. Ke tepi aku nampak petang tadi. Memang aku nampak. Soon enough, the cameras are going to take us to the podium to see the award ceremony. But in the meantime, let's take a look at the final results in the MotoGP class. Cepat. Ui, laju. Gila tu, laju. Itu memang sharp tu. Iki. Ui, dahsyat lah. Aku nak masuk eh, boleh tak? Tapi aku tak padu lah macam korang. Oh boleh lah, aku nak lah masuk. Oh best lah Abi. Aku ada juga masuk dalam Facebook eh, tu aku nak masuk kan, bagi lah ID ke apa kan. Robot tak tahu dengan aku, mentang-mentang lah aku noob. Ha. Tak nak dapat ni, aku rasa tu. Boleh, boleh. Saya sampai je ni. Tak boleh, tak boleh. Okay. Barai aku. Terus aku tengok korang main je tadi. Nampaknya macam aku ni sesuai dengan Yamaha je lah aku ni. Dah sedap kan? Dah. Aku kena ikut kau lah Amin. Apa yang kau cakap aku akan follow 100%. Dan kita redah lah esok. Masalahnya Yamaha aku pun tinggal jauh lah. Aku kalau dapat aku panggil Yamaha, aku boleh dekat-dekat dengan korang pun dah alhamdulillah dah. Cukup lah aku nampak kepala korang kat depan pun tak apa. Ini langsung tak nampak. Bukankah kepala, bau asap, tuti pun tak bau. Sebab korang jauh sangat. Aku tengok korang hilang. Aku tengok dekat map je. Rupanya dah belah sebelah sana dah kau main. Aku bau kat sini. Keluar apa?
Tak, aku sebenarnya masa aku masa aku starting, first kan aku dah terlajak habis kan kat pasir, betul tak? Yang kau nampak kau gelak-gelak aku tadi tu, aku dah jatuh. Lepas tu aku bangun. Tak ada skill. Lepas tu aku masuk dalam lab, masuk dalam balik lita, baru nak masuk aku jatuh. Lepas tu aku bawain balik. Memang habis dah motor aku, memang dah keluar habis lah. Terus jadi live tengok korang main. Habis keluar habis. Keluar habis. Aku pun tak pasti dah. Aku rasa aku jatuh je terus macam tu. Kalau besok aku macam ni, parah aku. Kesian aku. Aku bila dah corner, aku kalau corner tu tajam, aku akan main brake dulu lah. Lepas minyak dulu eh. Lepas minyak dulu baru brake kan. Okay. Alright ni, aku... satu-satu kan. Dia sebenarnya kalau dengar boleh tahu tau. Hello. Here we are live on the MotoGP grid where riders and engineers are talking over those crucial last few details before the start of the race. Okay, nah. The riders are all on the starting grid, just a few moments to go, and the lights will go out at the Ricardo Tormo track in Valencia. Saya lag aku weh, aku ni lag lah lain aku. Kejalan je. Thank you.
Tahu. Kau mesti tak pernah ni kena blue flag kan? Buat kau power lah tu. Dan maju jatuh depan aku. Maju jatuh depan aku. Padahal aku dah jatuh dulu dah. Jalan kau pun jatuh. Ah, sudahlah. Ipit-ipit. Aku tak ni. Aku terus je lah. Kau berjalan je lah. Aku tak terkejar lah dengan korang weh. Pelik aku. Aku rasa macam pes tak boleh pula lah motor aku ni.
bagi korang ni. Jadi ni usik. Terlalu akul sangat tu. Terlalu akul sangat tu. Sebelas dan jadi dapat poin lah. Tuan, aku rasa diorang, aku rasa diorang training sendiri lah, ataupun diorang ada grup-grup besar diorang lah. Yelah, kita main 5 orang. Tak, kita orang, kita main 5 orang. Mungkin dia ada grup dia ada 20 orang. Aku sangat tu. Kan, patutnya kan dia masuk dalam kita punya room, kawan-kawan kita kenal kan. Dan aku rasa dia orang tak tahu lah. Sama kawan je. Kalau kita nak menang, aku tak ada training dengan korang dah. While the riders enjoy the acclaim of the fans on their lap of honour, yeah, let's take a look at the final standings in today's race. Kau nombor 2 ke? Wan, laju juga kau. Okay, depan ni apa? Silverstone. Okay, Dean. Okay, Dean. Let's go. Wait, kat mana lah? Silverstone eh? Masing-masing tak nampak lap tu. Hehehe.
Lagi panggil. Aduh, lawak lah weh. Aduh, bawa aku tibu dengan korang ni. Hello everyone, we're joining you. Here we are live on the MotoGP grid, where riders and engineers are talking over those crucial last few details before the start of the race. Ada kena benda ke? Siapa kahwin, siapa tak kena ni? Laju ke? Kau jauh lagi lah. Kau boleh jadi champion banyak lagi banyak lagi tahun lah. It looks like there's a bit of excitement. Dah, bayar-bayar yang dah berusia sangat. Semua tu psycho tau. Tu semua psycho. The riders are on the Silverstone starting grid and are ready to face one of the most demanding Grand Prix of the whole year. Apa kau gelap? Motor tu jadi lain lah we. Aku rasa setting aku lain lah we. Serius. Tak, aku rasa setting aku lain lah. Aku tak tekan apa-apa ni. Tapi apa tu lain lah. Wah, lain lah betul aku. Action tak aku. Ya, apa boleh ni betul aku ni. Alah, hari terakhir. Apa tu? Wrong way, disqualified. Autopilot. Pelik aku weh. Dua orang ke main? Aku kena left dulu lah. Aku left dulu, aku masuk balik lah. Apa hal tu? Taklah, aku host, tapi aku dah qualified. Admin DC, dia automatic keluar. Betul.
masuk lagi. Aku tak puas hati betul lah kenapa aku jadi macam ni. Motor aku. Ya ke? Okay, sekarang ni aku pakai reading aids. Korang pakai apa? Custom ke? Standard ke? Intermediate? Custom eh? Sekejap aku try dulu custom tengok. Custom, custom. Buat pasal kita tak tahu lah. Apa aku try dulu. Janji boleh berjalan macam tadi. Aku je setting lain lah weh. Turn break eh. Tak tekan apa-apa ni. Dah, aku dah masuk. Ada. Dia dah biasa. Tang balik eh. Cang. Oh, Silverstone eh. Boleh lah. Aku pakai phone je lah besok. Hello, here we are live on the MotoGP grid, where riders and engineers are talking over those crucial last few details before the start lagi. Of the race. Memang banyak internet yang kena pakai tu. The riders are on the Silverstone starting grid and are ready to face one of the most demanding Grand Prix. Itulah, kau janganlah, kau tak yalah, kau janganlah menganggap aku menanglah. Aku doa kau orang ni. Anak aku jangan tengok YouTube. Okay, ke mana? Din, laju kau Din. Tak ada nak laju kau. Tak laju sangat kau. Eh, laju mula ni.
tu. Bukan lah. Ada feedback. Masuk je. Ikut jalan go-kart tau, bukan shortcut. Dah 23 kot, kalau tu satu lain lah. Kan kita nak nombor satu. Tak ada orang lah eh. Ada can lah nak kejar macam ni. Kau bila pula aku pintas kau kan? Kau 24 tu kan? Bila pula aku pintas kau? Oh, tak perasan awak. Baru aku tolong angkat tadi Wan. Motor berat kot. Dua depan ni. Angin ni, mana angin ni? Depan dia helmet tak nampak kot. Motor berat ni. Buatlah JKR. Betul kan? JKR lah. Orang macam ni je dia buat lah. Dia sekali lagi dia buat. Kau patut tahu lawan kau engineering kot. Oh
kau bukan bahagian tak. Kau, kau lain lah. Tak belajar kan.
riders complete lap of honor and return. Dia pergi lajak kan, lajak orang tu. Let's take a look at the final results in today's race. Starting tu. Boleh pergi lah. Ada. Hello. Here we are live on the MotoGP grid, where riders and engineers are talking over those crucial last few details before the start of the race. The Sepang circuit is ready for another Malaysian Grand Prix. Just a few moments to go until the riders battle away on track. Satu. Woi, jauh sangat tu. Weh, dia laju kau. Weh, laju kau ni. Apa hal kau depan aku ni, Wan? Aku akan try. Auto pilot. Ui, bayi masuk ni tu. Saya dua aja kan. Ui, siapa tu? Din. Sian, Din. Tapi memang lahannya kan. Nek kita ni. Bukan ni. Thank you.
Hai, bau sekali crash ah. Betul. Aku lah tu Din. Kita dua orang dekat Din lagak ni. Kita dua orang kat belakang kau langgar. Aku pun tak guna sebab dia orang pun kat depan-depan. Baik. Baik kita geng belakang ni ha. Kita main je. Kita apa track. Esok senang. Apa motor aku ni? Yamaha ni. Balik tu. Belakang. Aku kat belakang lah. Tak boleh buat apa. Aku kejar korang lah. Korang lagi dengar. Tapi tu kejar. Dia ke? So, dia tak apa. Kita jadi ni je dia. Kita bagi semangat kat orang depan ni dia. Kita ni ibarat macam ni lah dia. Menyertai dia. Bukan nak memenangi. Kita menyertai. Jadi jahat boleh menang kan? Macam special motor kan? Macam custom mic eh. Custom mic ke? Tak ada yang tak bahaya ni. Main sprint test lah. Jalan straight je. Ada kone-kone.
kadang masuk tau. Macam lap pertama kan, masuk. Lepas tu dah masuk, ujung-ujung dah tak masuk lah. Ha? Tak kaya, aduh lah. Macam ni nak jaga rantainya. Go to the podium ceremony. Let's take a quick look at the final results in MotoGP. Main dengan versi memang aku pernah main lah sekali. Kadang dia main gempur-gempur ke. Jadi macam mana? Weh, benda weh. Rumah cuma tak susah weh. Susah lah weh. Ujung-ujung nak game weh. Ujung-ujung nak tournament ni susah pula aku rasa. Macam berhati-hati je. Ya? We're moving now to the grid where the MotoGP riders are ready to start the race. The tension is sky high, but these guys are seasoned pros. They can withstand any kind of pressure. Semua dah jarak jauh kan. With the riders on the starting grid, the countdown begins until lights out. Just a few moments to go and the Japanese Grand Prix will begin. Aku juga ada tengok. Oh. Oh. Oh.
Fikir lagi. Allah, hai makan pasir. Tak nampak ah tadi pasir kau tu saya. Jemu. Sorry you, aku tak nampak. Dia tak nampak, tak nampak. Tak nampak ah we. Dia main debu lah. Tak nampak aku tadi. Kau dengan Hen lah kat belakang. Kau pun langgar lagi. Black lah tu. Kalau seorang punya lain, ada kena menggunakan lain orang lain ke? Ya, je dah. Pasal dia kan, dia nak suka pada orang dia lag kan dia punya lain. Wah ni, sorry Adin. Tak boleh Adin. Lab ni memang hangat Adin. Sorry Adin. Detail dua-dua. Aku tak boleh endak dah. Aku tak boleh gempar motor aku. Motor aku berat. Awal sangat aku tengok kau masuk. Rupanya aku yang lewat Adin. Sorry Adin. Kamu pandai Adin. Banyak kali dah tu remesh off. Apa benda-benda translation lah apa. Dahsyat kau. Hey, kau lagi ni. Kau nak pergi mana? Aku rasa aku dah tekan minyak habis ni. Aku betul-betul kau. Kau pakai tahu berapa?
Kan? Aku rasa motor malam ni macam tak sedap lah. Din! Din! Aku Din! Oh, tak boleh ni. Tempat bayi ni, kopi. Motor macam tak sedap lah. Asal lah. Macam tak macam semalam lah. Tak macam semalam tak sedap ni. Aku rasa engineer aku tak rasa lah macam tu. Aku tak makan pun. Rasa lain lah. Takkanlah game ni pun ada yang lain santau. Haa, santau ni Pergi santau lab ni. Debu lah. Tak debu lah. Wow, syait lah. Tahu sikit lah, Din. Nak tengok performance motor lah, Din. Apa aku dekatkan kau, Din. Jatuh ni, Din. Aku jatuh. Aku jatuh, kau dekat dah lah. You my friend. Nampak helmet kan? Ni tengok nombor 1, nombor 2, 3. Langsung helmet pun tak nampak. Apatah lagi bau asap. Kau kena dapatkan penalti dulu lah 5 kali 1. Kau dapat penalti. Kau makan jalan lah. Kau makan jalan. Kau dapat lah 5 kali penalti. Kau dapat lah penalti. Tapi kalau kita tak masuk, dia tolak kan? Aku rasa aku tak nak lah masuk. Kalau aku guna macam tu, aku tak nak lah masuk. Tu kan tak payah lah. Leceh lah. Aku tak nampak jalan tu. Laluan tu tak nampak pun. Aku rasa sebab lap dia tu. Ha, kecil lagi. Oh, tak payah lah kan. Ambil risiko lah tu. Thank you.
masuk pit. Ha, saya ada. Kau kalau tanya aku habis tu engine ni, kau tu tak bagus aku. Kau tak bagi kontrak, kontrak. Akulah jatuh. Jairah kan? Susah lah. Aku rasa susah nak kejar. Riders complete their lap of honour and return to Parc Fermé. Let's take a look at the final results in today's race. Dua belas kita stop lah, 12. Aku empat lah, empat. Dia mulai terus. Okay, jom. Sekejap aku try motor sekejap lah. Aku tak berapa best lah. Betul lah. Best betul lah aku pakai motor. Ambil beli lah. Yes lah, aku rasa macam bukan aku main lah malam ni. Ha, aku dah ambil Yamaha ni, aku dah try 3 motor dah, Yamaha dah ada pakai. Ha, top power, KTM. Pickup power. Okay, aku try lah, aku try lah kejap lagi. Dua kaki. Tuan, apa lagi yang saya? Hello. We're moving to the starting grid, and the camera is showing us those riders concentrating, getting in the zone before the start of the race. Bawa aku tahu lah. The riders are all on the starting grid. Just a few moments to go and the lights will go out at the Ricardo Tormo track in Valencia. Pasir nak buat penyelamatan, padahal korang terus je.
laju eh. Dia dah buka kain. Dia dah buka kain. Laju tu Din. Laju. Aku nampak dia laju. Memang aku nampak dia laju. Ini speed trap ni memang tak lepas ni. Kau tak. Kita selalu makan nasi tau. Kita selalu makan nasi. Ini pun aku main, ini pun aku tutup angin ni. Angin aku tutup. Dan aku langgar tayar kau, aku suruh kau pergi depan lagi tau. Jangan pergi. Laju kawan. Laju tu. Break belakang apa lah? L1 kan? Keluar kaki kan? Aku ingat kau keluar kaki ni macam nak terajang aku kan? Dia keluar kaki dengan aku tadi tu. Senang tengok. Hello. Adakah diorang semua kru ataupun diorang saya saja buat kru kan? Kita tak tahu tu. Cuma jadi tanda tanya tu. Diorang pro, okey lah. Ini yang diorang tak pro.
Kau lipat. Oh, tak ada box tu. Dia tak ada box tau. Tapi dia main lain macam ah. Kau buat hal kawan. Power lah tu. Kalau dia masuk lobby aku cari tu tak ramai tau. Ada 10 orang yang power. Antara dia aku lah tapi aku nombor 11. Jangan lah takut. Orang baru kan, orang macam bawa motor-motor ni. Taklah ni kan. Kita ni no quiz ni. Kau terpias lah Wan, kau dapat nak terpias. Amin champion, tak terpias dia dapat dengan kau. Sebab orang akan cakap USM menang. Ha, mesti anggap kau menang. Okey lah. Macam aku UPM seorang. Bila aku kalah. Alamak. Cipit lah ni. Ha, seorang. Ha, tak ada. Dia tak ada nama. Dia kalau dah UITM, UITM lah. Tak ada AB kan korang kan? Ada AB. Ha, kalau apa tu sekali. Sekali. Dia macam kau. Kalau contohlah tengah macam ni kan, lepas tu nak next step kan, aku sakit perut. Lepas tu korang boleh tunggu. Apa nanggu boleh tunggu. Wajar tu. Aku ingat kau tunggulah dulu. Janganlah start dulu. Take time lah. Oh, dia orang akan tunggu kan. Kalau macam tu selamat lah. Ada untuk kedudukan kau kan. Sekarang ni kau nak duduk. Depan aku siapa weh? Depan ni. Dah nak minyak. Weh. Apa tu? Apa tu? Weh, what? Aku tertipu lah kawan. Wah, ajar betul lah. Tak, apa tak kau ke tepi? Aku tertipu lah.
Viking. Betul lah. Viking Blue. Tadi aku dah nak pintas orang tadi. Aku dia dah makan jantan tadi. Dia pergi mana tadi? Dah tahu kan? Ya. Kejar lah. Enough, the cameras are going to take us to the podium to see the award ceremony, but in the meantime, let's take a look at the final results in the MotoGP class. Yelah, aku tekan minyak lebih. Aku tekan minyak lebih. Here we are live on the MotoGP grid, where riders and engineers are talking over those crucial last few details before the start of the race. The riders are on the Silverstone starting grid and are ready to face one of the most demanding Grand Prix of the whole year. Aku dekat kena balas balik ke kanan kan. Susah kan. Tak biar ni nak tekan minyak lebih ni. Pas ni. Oh.
Apa lah tu? Banyak corner memang best lah, badan jatuh kan sampai ke telinga, tapi tu lah susah. Aku tak ada pula telanjak ni. Elok aku lah, tak ada telanjak. Haa, telanjak lah. Masa-masa aku tengok. Yelah, kalau aku lah tak best hantar ni. Susah. Mana nombor tiga best. Aduh, lawak lah ni. Dia best je. Susah tau. Susah gila je. Kau macam mana boleh kejar laju buat tu? Aku rasa aku dah macam dah tekan minyak habis kan ni. Ini aku dengan kau ni. Aku ni dia lah. Tak apalah aku pun kena pandai lebih ni lah. Aku fight lah, fight lah. Kasi fight lah. Thank you.
kawan kan. Dekat sangat ni yang sebelah tu. Apa jadi ni? Buka nos, tengok. Dalam map kau tak ada. Aku cakap macam mana lah dia ni. Kat mana pula dia ni? Rupanya kat sebelah aku. Aku kena buka segmen dia ni. Lagi kau. Kata boleh. Tak boleh buat apa dah. Aku dah habis patah dah aku punya handle. Boleh tak? Tak maaf lah. Kejar dah. Tak apa lah nombor 11 pun aku. Jadi aku ada poin lah. Jangan kosong-kosong-kosong. Tiba track kosong kan. Go to see the celebrations on the podium. Let's take a look at the final results in the MotoGP class. Apa yang menang? Nombor 3.
Aku rasa tak habis pukul 11 tu kan. Boleh jangka ke habis? Ha? Sekejap kan. Nak ambil hadiah lagi, nak pergi serah hadiah lagi, nak pergi tepuk tangan Amin lagi kat the podium. Nak cuba Amin naik podium lagi. Lepas tu dia naik podium. Tak, dia naik podium, lepas tu dia nak buang arak dia tu. Orang Simbah tu. Aku pun tak faham lah. Itulah, aku rasa macam so, macam mana kita nak kena so, kita macam mana kalau kita nak sembang ni, maknanya kena ni lah, download apps tu lah. Okay. Dah. Boleh. Dia senyap. Dia senyap pun tak bercakap tadi tu. Kita santai lah. Aku pun tak ada target apa pun. Kalau kau boleh pergi, pergi je lah. Itu je cakap aku. Kan? Nasib ah, itu belakang daripada kita punya ni lah. Kau dah tawakal, kau dah fight dengan aku, kau pun dah langgar aku kan. Line internet kau tak okey tu, itu kurniaan Allah lah, Allah yang tentukan. Eh? Apa hal lah aku bagi kau? lah kita try lah, kita try eh. Siapa menang tu? Ah, kau buka. Okey, lepas tu tunggu dia punya parti pula. Oh, kita. Yalah, tadi budu tu. Okey, baik Din. Yelah tadi, tapi betul lah budu tadi suruh add dia lah. Ha? Badu. Aku selalu tengok dia live. Serius, memang aku tengok. Memang power gila. Macam dia bawa motor betul. Banyak duit dia tu. Boleh.
Tak pun kau buatlah grup satu lagi. Buat grup satu lagi lah. Okay. Alright, alright. Kau buka pukul apa ni? Okay. 8.50 aku standby. Dekat web. So sekarang ni macam ni, aku tak faham bila kau dah buat party tu, lepas tu kita akan ada satu lagi room eh. Eh, room yang kita masuk. Okay, maksudnya kita dekat party tu kita boleh cakap lah. Ah, okay. Ah, boleh lah aku cakap dengan Wan, kau langgar budak tu Wan, aku masuk celah kau Wan. Ah, tu satu strategi dekat tu. Betul. Kita support. Bagus. Wan laju lah. Kadang-kadang Wan tu dia aku tengok pun dia kadang-kadang dia pening juga. Mabuk ketum. Ya, yeah, bila ada orang depan, kita nak overtake depan. Orang belakang kita tu, mana nampak macam aku tadi. Eh, mana Wan dalam map? Tak ada. Tengok sebelah. Kan? Boleh. Okay lah tu. Okay, right. InsyaAllah. Selamat malam. Aku pun mungkin baca Yasin sekejap lah. Memudahkan urusan aku besok. Okay, selamat eh. Aku salam orang tua. Okay, guys. Terima kasih banyak. InsyaAllah besok kita akan letakkan perlawanan seterusnya. Perlawanan sebenar. Perlombaan sebenar dalam MotoGP 3 Sukanun, bukan Bandar Pekanun. InsyaAllah jam pukul 9, pukul 10 pagi race akan bermula. Mudah-mudahan saya di pukul besok lah, chatting dan sebagainya. InsyaAllah aku akan standby. Kita jumpa lah. So, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku